Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi bashiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim rabbi shrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد تمسكلي نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى yang kedua رضينا بالله ربا كمي سمو رضا الله Tuhan kami وبالإسلام دينا kami semua رضا Islam cara hidup kami وبمحمد رسولا dan kami semua رضا bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terima kasih pada pengerusi majlis, bahagia imam besar kita, Datuk Muhammad Nordin bin Samah, saudara Faiz Sabri daripada Penang FC, Datuk Aswan, alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah yang gerakkan kita semua ke dalam rumah Allah. Allah yang gerakkan kita ke dalam rumah Allah. Orang yang Allah sayang, Allah selalu gerakkan hatinya dan fizikalnya untuk datang ke rumahnya. Jalla jalaluh. Sebab tu apabila kamu menyaksikan seseorang itu solat 5 waktu. Berjamaah. Maka bersaksilah bahawa dia mukmin. Sebab semayang 5 waktu di masjid berjemaah ni tak boleh bayar duit. Dia yang nak kena ikhlas tu imam je lah. Ada allowance, ada gaji. Tuan-tuan kita, saya, kita semua tak ada allowance main masjid untuk semayang 5 waktu. Kerana Allah. Maka ketika Allah menggerakkan kaki kita, kita tak kaya, kita tak masyhur. Kita tak ada pangkat,
Tapi Allah pilih untuk sehari semalam datang 5 kali, ketahuilah Allah menyayangi tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Semalam saya sampai dari Riau. Seronok saya pergi Riau sebab boleh makan di tepi jalan. Boleh makan mi goreng tepi jalan. Boleh makan tu sebab orang tak kenal. Jadi saya nak singgah tang mana pun senang. Saya masuk pasar dia tak ada masalah. Dan akhirnya jumpa Ustaz Samad di Riau. Ustaz Samad pun tak kenal. Lagi saya tak apa. Dia pun tak kenal. Dia layan sama. Saya tak ada masalah. Okey. Alhamdulillah. Tadi saya duduk semayang, saya hilang keyakinan nak bercakap. Sebab bagi saya bawa balik pagi tadi. Kui 12 lebih pagi. Semalam lah. Kan? Pi sana, pi alam yang orang tak kenal. Pi kat Ustaz Samad, Ustaz Samad tak kenal. Dia pun layan. Orang lain dapat kepiah, saya pun dapat kepiah. Jadi, bila saya mai balik malam ni, saya kata, siapa ramai pula? Rupanya Wadi. Baru saya teringat ni Wadi Anwar nak mai ceramah. Saya lah. Jadi, saya terlupa identiti saya. Pi sana, orang tak kenal, saya dah seronok dah. Mai-mai balik. Tadi saya duduk semayang, saya baru teringat. Siapa ramai? Subhanallah. Bukan subhanallah diri saya tu. Maha kuasa Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, manusia hilang kemanusiaan. Manusia dengan kezaliman dan manusia dengan maksiat. Maka hilang kemanusiaan al-insaniyah dalam syarak. Kita sebut NGO untuk bantuan kemanusiaan. Kedai, bila kedai tu mahal, kita kata harga dia tak ada peri kemanusiaan. Bila ada kes bunuh anak sendiri, adik sendiri, kita kata manusia ni, dia ni tak, tidak berperi kemanusiaan. Bila saya baca berita-berita tentang bantuan kemanusiaan, berperi kemanusiaan, mengembalikan sifat kemanusiaan, saya jumpa bahawa kemanusiaan itu rahmat, kemanusiaan itu maksudnya kasih sayang. Bila sebut rahmat dan kasih sayang, dua yang kita semua berfikir tentu sekali. Allah Jalla Jalaluh serta kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkataan yang kita sebut sehari beratus kali dalam kehidupan kita. Bila kita nak keluar rumah, nak masuk rumah, kita nak pakai baju, kita keluar. Daripada satu tempat, kita nak menulis, kita nak membaca, kita nak memandu, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun Bismillah dengan nama Allah. Tuhan yang sifatnya diulang paling banyak sekali, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Setelah Allah selesai menciptakan alam, bukan cipta manusia, cipta alam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuliskan sesuatu di atas arasy. Tulisan itu kekal sehingga ke hari ini. Terdiri daripada 4 perkataan. Kata Nabi SAW dalam satu hadis muttafaqun alaih. Perkataan itu ialah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahan dan kemurkaan aku. Setelah Allah selesai mencipta alam, Allah selesai mencipta bumi, Allah selesai mencipta langit, Allah selesai mencipta binatang, Allah selesai cipta malaikat, cipta jin, bintang, roh,
dituliskan sesuatu, iaitu Allah nak bagi tahu inna rahmati sabaqat ghadabi, sifat Allah, sesungguhnya kasih sayangku, rahmat dan belas ihsanku mendahului daripada kemurkaan, iaitulah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita, Tuhan yang maha penyayang, yang menciptakan manusia, kemudian Allah buat peraturan kepada manusia. Peraturan itu kalau mereka ikut, mereka akan kekalkan sifat kemanusiaan di dalam diri mereka. Peraturan tu yang tuan-tuan tengok hari inilah, yang Islam tetapkan. Peraturan untuk kita semayang, peraturan untuk kita tutup aurat, yang laki-laki tutup aurat supaya orang perempuan tak tergoda, yang perempuan tutup aurat supaya yang laki-laki tak tergoda. Yang kaya bayar zakat, keluarkan hak orang miskin yang ada dalam poket kamu. Yang ada kuasa tidak menindas yang lemah, bahagikan sama rata kemakmuran negara. Bila semua manusia dalam alam ini ikut peraturan Allah, syariat, undang-undang Allah, ketetapan Allah, sunnatullah, manusia akan mengekalkan kemanusiaan mereka. Semua hidup aman. Semua akan hidup mewah. Sehingga tidak ada kemungkaran dan juga jenayah. Macam mana nak bayang zaman hari ini? Tak ada kemungkaran dan jenayah. Sagi berapa orang hilang selipar, tak tahulah ni. Kemanusiaan lah tu. Ramai ni, ribu-ribu orang. Harap-harap tak mencurilah, tersilap pakai. Tersilap tak apa. Jangan duk buat-buat tersilap. Kalau kasut kawan hak mahal, tak payah buat silap lah. Itu memang nak mencuri pun. Kalau hak sama, sama jenis, yang tu boleh jadi. Sama warna, sama jenis. Kemanusiaan, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang kedua. Hadis ni ulama-ulama hadis dulu bila belajar, mereka akan meriwayatkan hadis itu sebagai hadis yang pertama dalam hidup mereka. Dulu zaman Salafus Salih, ada ratusan ulama hadis yang menghafal ratusan ribu hadis. Ratusan ulama hadis zaman tu, ada ratusan ulama hadis yang menghafal ratusan ribu hadis Nabi. Imam Syafi'i menghafal ratusan ribu, Imam Malik ibn Anas menghafal ratusan ribu, Imam Ahmad ibn Hanbal menghafal ratusan ribu, Al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari menghafal ratusan ribu, Imam Muslim ibn Hajjaj menghafal ratusan ribu. Kebanyakan mereka, hadis pertama yang mereka hafal ketika kecil, ini tuan-tuan dengar, hadis musalsal bil awlawiyah, iaitu daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Itu hadis yang orang yang nak jadikan anak-anak dia pakar hadis, hadis itulah yang pertama dihafal dan didengarkan. Hadis musalsal bil awlawiyah, irhamu man fil ard. Tengok apa hadis yang mereka hafal. Kasihanilah wahai umat Muhammad, siapa saja yang berada di atas muka bumi ini. Yarhamkun man fis sama, nescaya kalian akan dikasihani oleh mereka yang di langit.
Sebelum tu arrahimuna yarhamuhumur rahman. Saya lupa sikit sebelum tu, lupa sebut. Orang-orang yang penyayang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tajuk penyayang kasih sayang malam ni kerana antara dasar yang paling besar untuk mengekalkan manusia menjadi manusia adalah apabila kekal sifat kasih dalam diri dia. Dan sifat kasih ni, kata Allah, ketika aku menciptakan rahmat, aku membahagikan rahmat itu kepada 100. Allah Ta'ala buat rahmat, kasih, ada 100 bahagian. Setelah diciptakan alam, Allah lepaskan 1 bahagian dan Allah simpan 99 kasih dan sayangnya di akhirat. Dengan 1 rahmat itulah hari ini 8 bilion manusia boleh menyayangi anak-anak mereka. Dengan 1% rahmat yang dilepaskan oleh Allah itulah daripada berapa ratus juta tahun dulu manusia dan jin menyayangi ahli keluarga mereka. 1% saja yang tuan-tuan tengok hari ini. Dan kata para ulama ketika menghuraikan hadis yang Nabi sebut Allah membahagikan rahmat kepada 100 bahagian, kata ulama hadis, 1% itu dikongsi oleh seluruh makhluk Allah termasuk jin, manusia dan juga binatang. Ketika mana kamu melihat burung bawa balik makanan dan berikan makanan itu kepada anak-anaknya, 2-3 ekor anak burung, maka ketahuilah, kata para ulama, perbuatan itu adalah sebahagian daripada 1% kasih yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kongsi yang tu aja. Maksudnya ustaz, yang 99 di mana kita akan lihat? Jawapan dia, 99 itu saya dan kita semua akan tengok rahmat itu di padang mahsyar, di dalam dan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak tunggu. Yang ni yang saya dan kita semua nak tunggu. Kalau hari ni orang semayang, orang rasa kemanisan solat, dia baca Quran, dia rasa kemanisan baca Quran, dia sedekah sebagian orang, dia rasa kemanisan sedekah, dia buat baik. Dia tutup pintu masjid, dia tutup lampu masjid, dia rasa kemanisan buat kebaikan. Kesemua kemanisan, ketaatan dia buat, itulah yang diberikan oleh Allah yang 1% tadi. Macam mana perasaan saya dan tuan-tuan bila Allah bawa masuk kita dalam syurga Firdaus satu hari nanti? Allahu Akbar. Luas rahmat Allah. Penutup kepada segala, kemuncak kepada segala nikmat, akhirnya melihat. Melihat Allah Jalla Jalaluh. Ha, yang tu ahli syurga tak terungkap ketika itu. Ramai-ramai macam ni lah tuan-tuan. Bahkan lebih lagi ketika itu. Jumlahnya di dalam syurga. Apabila kita semua dihimpunkan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini orang cakap indah satu tempat, kita boleh tengok, kita boleh tekan YouTube tengok tempat tu. Orang kata kacak orang ni, cantik orang tu, tempat ni lawa, kita boleh Google, kita boleh tengok. 40 tahun kita solat, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kemuncak nikmat itu, kemuncak rahmat itu untuk kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Maka hari ini nak kembalikan kemanusiaan semua manusia
Hari ini bila kita dengar pegang surat khabar tiap-tiap hari, ada satu hari saya pegang surat khabar beberapa minggu lepas aja. Saya mazhab surat khabar lagi. Sebab dalam internet nak tapis susah. Payah, lambat beli surat khabar, insya-Allah lah dari segi sahih dia tu banyak. Nah, nombor ekor pun sahih dalam surat khabar. Takkan nak mohong. Kan waktu solat sahih semua solat, bukan sahih dari segi benar nah, dari tuan-tuan bukan boleh ni potong sekali dalam tu. Kan Wahabi buat cerita pula. Dah lah Wahabi ramai Penang ni. Lawak bila ramai duk rakam ni. Satu hari saya pegang, saya beli surat khabar setiap hari, staff belilah. Setiap hari dia pakai main bagi, saya akan baca sampai habis. Satu hari itu saya pegang engkau surat depan sekali. Bila baca tajuk tu, dera adik kandung sehingga mati. Umur berapa puluh? Umur 4. Saya terlepas surat khabar. Dera adik kandung 4 tahun sampai mati. Apa kudrat budak tu nak buat? Kalau kamu jerekah dia pun, apa kudrat budak tu nak buat kat kamu? Dera sampai mati ni, berbulan-bulan dia dera. Tak boleh habis berita tu. Pegang, dia terloroh, surat khabar tu terloroh ke bawah, mata bergenang. Kita bayang anak kita. 3 tahun, 4 tahun, bukan dia boleh nampak kita pun. 3 tahun, 4 tahun ni tuan-tuan bawa dia 10 kilometer letak di tengah-tengah pasar tu, dia tak boleh pergi mana. Dia pun tak tahu nak balik macam mana, dia tak tahu nak dapatkan makanan, sesuap makanan pun dia tak tahu. Maka dia memerlukan 100% kasih sayang keluarga dia. Bila jenazah dia dibawa, doktor kata depan belakang sampai kemaluan dia pun dipukul dan diapikan. Kakak sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Budak tu bukan ada apa pun. Dia tak boleh buat apa pemuda tu. Kamu tampang dia pun dia tak boleh buat apa. Kamu gunting lidah dia pun dia tak boleh buat apa. Dia lemah. Dia kanak-kanak. Bukan 9, bukan 15 tahun. Dia baru 4 tahun. Kalau kamu tak bagi makan kat dia 2 hari pun dia hanya mampu menangis saja. Bukan dia boleh pukul kamu pun. Macam mana gamak kamu buat dan kamu zalimi dan seksa dia perlahan-lahan sampai mati budak tu, seksa sikit-sikit, pukul hari-hari pukul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni bukan di Florida. Bukan di Hong Kong, ni di Malaysia. Baru kita pegang balik surat khabar tu tengok kan. Kesian. Dan kita tidak menghina keluarga itu. Kita pun tak tahu apa masalah dia. Kita tak menghina dia. Kita tak kata dia zalim. Kita pun tak tahu apa masalah dia. Tapi itulah berita-berita yang keluar tiap-tiap hari. Kemanusiaan di dalam Islam bukan sahaja kepada manusia, tetapi juga kepada haiwan, juga kepada persekitaran. Ekologi. Kepada alam. Kalau kita menzalimi alam, alam tidak memberikan hasil kepada kita. Itu masalah juga. Bukit ditarah habis-habisan, maka dia akan mendatangkan bencana kepada manusia. Bencana, banjir besar. Ribu orang terlibat. Maka kemanusiaan dalam Islam kepada seluruh alam. Sebab tu kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh alam menyayangi beliau kerana tinggi kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata para sahabat, setiap kali nampak kanak-kanak, Nabi akan panggil kanak-kanak. Kalau ada buah-buahan dalam rumah Nabi, Nabi akan ambil ke semua buah-buahan tu dan bahagi-bahagikan kepada kanak-kanak. Saya sampai Syria 2001. Antara benda yang ada dalam poket ulama Syria, antaranya ialah tasbih. Yang kedua, sikat. Yang ketiga, siwak. Yang keempat, gula-gula. Sukar. Antara empat benda yang sentiasa ada. Bila tengok dalam poket tu 5-6 biji mesti ada. Saya pun heran, mereka ni buat apa gula-gula ni? Dan bila masyayikh para ulama Syam berjalan, bila berjalan jumpa dengan budak, dia akan buat keluar coklat, gula-gula tu dia bagi. Dia akan buat macam tu, bagi. Bukan umpan tau, memang bagi. Dia keluar, dia buat macam tu, budak tu ambil. Terima kasih Pak Cik. Baik Pak Cik itu. Dia sembang dengan kawan dia apa? Baik Pak Cik itu. Budak-budak bila dia lafaz, budak dia tak pandai menipu. Bila dia lafaz di sini, baik itu menjadi doa yang datang daripada hati budak tu. Lalu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ajak. Sebab tu Ibnu Umar apabila dia mengkhatamkan Quran mingguan 7 hari sekali khatam, Imam Syafi'i sehari sekali kalau bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan 2 kali. Jadi cerita dongeng tu sebut itu. Zaman hari ni yang tu jadi cerita dongeng. Abdullah bin Umar 7 hari sekali khatam. Setiap kali khatam Quran dia akan buat kenduri dan yang hadir hanyalah as-sibyan wal atfal, kanak-kanak saja. Orang tanya kenapa wahai Ibn Umar? Kerana doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Ni pun ni tak ada dosa. Kalau panggil hak pak-pak ni makan pun kuat, dosa pun banyak. Dahlah tambah. Budak makan pun sikit, dosa tak ada. Dia berdoa kat pakcik tu. Subhanallah. Dan apabila Rasulullah menziarahi kampung-kampung kami di Hayyil Ansar di Madinah, Nabi SAW selalunya akan memberi salam kepada budak-budak. Assalamualaikum. Kita tak peduli, tak ada siapa nak bagi salam kat dia. Tambah nak bagi coklat. Maka Nabi akan memberi salam kepada atfal. Assalamualaikum. Thumma masaharu usahum, kata sahabat, kami melihat Nabi mesti usap kepala mereka. Ini Rasulullah dengan budak. Maka kesemua kanak-kanak Madinah menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanak-kanak Madinah turut Nabi, ikut Nabi, sayang Nabi. Kerana Rasulullah menghormati, meraikan mereka. Meraikan kehadiran mereka. Nabi, kita budak tak pandang. Bukan ada apa. Malam ni baru kita tahu kenapa Rasulullah menyayangi mereka. Dan kenapa sahabat menyayangi mereka. Kerana doa mereka. Tuan-tuan sedia duit RM1 kan. Di mana keping tiap-tiap hari jumpa budak bagi dia. Dia tengok muka kita tuan-tuan. Kalau budak tu miskin, bergenang mata dia. Dia kata, ya Allah, rahmati pakcik ni. Ya Allah, pakcik ni baik. Tak keluar di mulut dia, lintas di hati dia. Ya Allah, pakcik ni orang baik. Mesti. Dan budak dia tak perlu kita bayar apa-apa kat dia. Dia akan keluar daripada hati dia. Budak. Kanak-kanak menyayangi Rasulullah. Antara kanak-kanak yang duduk dengan Nabi 10 tahun,
10 tahun duduk dengan Rasulullah, kanak-kanak tu namanya Anas ibn Malik. Selepas Nabi wafat, Anas ibn Malik ni duduk ranking ketiga di kalangan 40 bilion umat Nabi Muhammad. Dia yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Walaupun sahabat 100 ribu lebih, tapi kalau nak kira umat Nabi Muhammad seluruhnya, Anas ibn Malik ranking ketiga keseluruhan. Dia kanak-kanak waktu duduk dengan Nabi. Apa dia sebut? Lepas Nabi wafat, dia kata khadim tuhu tis'a sinin. Aku khidmat dengan Nabi. Pi beli barang dapur, pi ambil jubah, basuh kasut Nabi, pi ambil air Nabi untuk berwuduk 10 tahun. Sekali Nabi tak pernah mengangkat suara di hadapan wajahku. Subhanallah. Satu hadis ni saja tuan-tuan, bila saya baca dalam Syama'ilul Muhammadiyah, saya kata hebatnya Rasulullah. Kita dengan budak tuan, dengan anak kita, sehari berapa kali jerakah? 3. Tu paling soleh tu, tu hak pak main masjid. Sehari 3 kali. Angkat suara. Bukan angkat suara marah, angkat suara bagi arahan. Kata Syina Anas, angkat suara bagi arahan pun Nabi tak mengangkat suara. Syina Anas umur 10 tahun, budak, Nabi suruh pi beli barang, dia pi, dia nampak kawan-kawan main, dia berhenti main. Nabi tunggu di rumah, Syina Anas tak balik lagi. Budak, darjah 3, darjah 4. Nabi pun keluar. Kita buat apa tuan-tuan? Kita nak goreng bihun, suruh pi beli bihun, kucai semua ada. Dah bihun tak ada lagi. Dia keluar, dia berhenti main takraw, guli apa dulu, itu orang dulu. Dia berhenti main PUBG. Dia berhenti beli main, bukan U Mobile, lepas lagi apa Mobile? Mobile Legend. U Mobile tu syarikat tu. Budak hari ni lah, kalau saya nak Anas hidup zaman ni, dia berhenti main serang kot. Dia main. Nabi suruh pergi kedai beli barang, dia berhenti main. Dia budak. Kita buat apa tuan? Ya Allah. Boleh kat kita. Paling kurang. Pam waktu dulu. Kan, pi belakang dengan abang. Pam macam tu. Awak lupa jalan. Ha, tu. Ay, macam pengalaman Zat. Saya duk tengok drama ya. Tu ayat backup tu. Mesti kenanya budak tu. Kata Sayyidina Anas, Nabi main tepuk belakang. Nabi kata, Anas pi tak gi? Subhanallah. Tak pernah angkat suara. Kemanusiaan Rasulullah. Tak payah bentang kata kerja pelik-pelik tentang kemanusiaan ni, cerita tentang kemanusiaan Rasulullah. Umat dengar, semua umat tiru, kembalilah kemanusiaan dalam diri manusia, umat Rasulullah SAW. Nabi duduk dalam masjid, Masjid An-Nabawi. Siapa pernah pergi umrah, siapa yang akan pergi umrah, tanya mutawif, Masjid Nabawi had asai mana? Bukan raudhah tu saja tuan-tuan. Raudhah tu raudhah lah. Kalau masjid asai dia besar lagi. Ada tanda dia. Dekat tiang tu atas sekali warna hijau keliling dia tulis hadha masjidun nabi. Tulisan khat lama. Bukan khat moden-moden ni. Ini. Bukan khat moden-moden ni. Dia tulisan khat lama, lepas tu lepas buh cat balik. Hadha masjidun nabi. Ini masjid nabi. Tiang tu, penggan tu semua tu masjid lama An-Nabawi. Dia luas, agak luas. Boleh muat ratus orang juga. Ha, kalau nak i'tikaf situ, kalau raudhah tak boleh lah tiap-tiap hari masuk nak i'tikaf raudhah. Ha, kita bukan King Salman. Jadi kalau nak i'tikaf yang seronok, pi cari masjid hak asal tu. Seronok, di situ sangat seronok i'tikaf. Situ boleh masuk. Nabi duduk dalam kawasan tu dengan sahabat apa semua duduk sembang. Satu orang asli Islam
Kalau saya sebut Arab Badui, tuan-tuan tak boleh bayang. Bila sebut Badui ni, Arab Badui, orang asli. Dia Islam, dia mai masuk dalam masjid, dia baru masuk Islam, dia selak jubah dia, dia kencing. Bukan tengah lah, di pi hujung, dekat dinding masjid. Dia selak jubah dia, dia kencing. Bila sahabat dengan Rasulullah tengok, dia angkat tadi ni pekat tengok dah. Cuma pekat dalam masa saat, dua saat tu pekat duduk tunggu. Dia ni nak buat apa? Selak. Terus pancut. Kencing. Sahabat 3-4 orang melompat. Nak, takkan nak pi, nak pi lurut ke belakang kan? Maka bila sahabat bangun dengan segera nak pi, memang kenalah, memang kenalah kencing dalam masjid Rasulullah. Nabi kata jangan. Jangan. Biarkan dia, da'hu. Tunggu sampai habis Rasulullah. Tuan-tuan, kalau sahabat digan, dia lari tak? Lari ya. Daripada setempat jadi 20 tempat. Tu dia. Kencing bukannya nak dia nak boleh. Kawan duk kencing, ligan. Dia bawa ajalah benda tu, lari. Sambil bawa, ambil lari tu, dia penuh masjid. Bijak Rasulullah, da'u. Da'u. Nabi kata tinggal. Nanti, nanti, nanti. Biar dia habis. Rasulullah. Bijak dan rahmat Nabi. Saat lagi dia habis, hampa tuang ayam. Ahriqu alaihi sijlan min ma' au dhanuban min ma'. Hadis itu sahih. Sekali lagi dia habis, kamu tuang. Sebab zaman itu lantainya pasir. Jadi dia kencing, kita tuang tu, maka dia masuk ke bawah, bersih tempat tu. Lalu Nabi pun pi dekat Badui tadi. Subhanallah. Nabi pegang belakang dia. Kata para sahabat, kami tengok Nabi tidak memaki dia. Bahkan Nabi tidak mengangkat suara ke atasnya. Bahkan Nabi tak marah dia. Falam yu'annib walam yasub. Yasub ni memaki hamun. Nabi tidak memaki hamun. Nabi tak angkat suara. Nabi tak menjerkah dia. Nabi kata, inna hadal masjid la yubalu fi. Nabi kata, ni masjid, orang tak kencing. Larat tuan-tuan kita, no? Kita kalau orang kencing dekat tempat ambil semayang lah. Ui, boleh cakap best lah kat dia. Dah lama tak maki orang eh. Tu habang kat kawan no? Aku lama tak maki orang eh. Nabi kata, inna hadal masjid la yubalu fi. Nabi kata, wahai fulan, ni masjid, tak boleh kencing. Innama bunya li zikrillah wassalah. Masjid ni orang bina untuk zikir, berzikir dan untuk semayang. Badui ni tengok tadi 5-6 orang bangun nak tabuh dia. Lepas tu dia tengok Rasulullah mai dekat dia, Nabi pegang belakang dia. 30 sekarang. Okey, kita berhenti laluan, bagi laluan pada azan. Bila Nabi datang kat dia, dah kencing, dia pun dah selesai semua. Nabi pun bagi tahu elok-elok, dia pun berdoa, dia kata, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Dia Badui, dia memang dipanggil Muhammad je. Nah, kalau sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah, semua panggil Rasulullah. Badui ni datang 10 kilometer, 40 kilometer, 100 kilometer, 300 kilometer di pedalaman. Dia kasar, sifat dia kasar. Memang dia datang tu, wahai Muhammad, kiamat bila kiamat? Dia angkat tangan macam tu lah. Muhammad, kiamat bila? Nabi duduk kuliah, dia angkat tangan, Muhammad, kiamat bila? Dia panggil, dia bukan kurang hajak tau. Dia suasana kehidupan Badui zaman tu lah, dia kasar. Bila dia berdoa pun begitu. Dia kata, Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada.
Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan janganlah kau rahmati bersama kami sesiapa pun. Badui sayang Nabi. Kanak-kanak sayang Nabi kerana kasih Nabi dengan mereka. Sebab itu bila Nabi ziarah satu rumah orang Ansar, masuk dalam kebun, Nabi turun ke kebun tu, unta tu bangun menjerit-jerit bila tengok Nabi. Nabi pun tengok unta tu lama, Nabi tengok, Nabi pergi dekat dia. Kemudian Nabi sapu kepala dia. Nabi pun sapu sampailah dia diam. Nabi tanya, siapa tuan unta ni? Ada seorang pemuda kata, ana ya Rasulullah. Nabi kata, ama tattaqillah fi hadhil bahimah allati mallakaha Allahu iyyaha mallakaka Allahu iyyaha. Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah dalam menguruskan binatang yang Allah bagi kepada kamu? Allah bagi. Sesungguhnya dia mengadu kepada aku, wahai pemuda, dia mengadu kepada aku bahawa kamu menyakitinya. Kasih Nabi. Itu mukjizatlah, plus dengan mukjizat. Nabi keluar dengan beberapa orang sahabat lain, lalu di bawah satu pokok, di pokok tu ada sarang burung. Waktu tu ibu burung tu tak ada. Sahabat panjat pokok tu, dia ambil anak tadi, dua ekor. Bila ibu dia balik, ibu dia berkicau cari. Nabi lalu waktu ibu dia berkicau tu. Nabi faham bahasa burung itu. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pi kat sahabat, Nabi tanya, siapa ambil anak dia? Bagi balik. Siapa yang merisaukan ibu tadi ni? Ibu mana? Ibu burung tu. Subhanallah. Kemanusiaan Rasulullah. Sebab tu Allah temakan Nabi dengan satu ayat, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semua jenis alam. Nabi rahmat untuk alam jin, Nabi rahmat untuk alam manusia, Nabi rahmat untuk alam binatang, Nabi rahmat untuk alam malaikat, Nabi rahmat untuk alam jamadat. Jamadat ni batu dan kayu yang tidak bernyawa. Pun bila Nabi lalu, mereka bersuara, assalamu alayka ya Rasulullah. Bagi salam. Bila Nabi lalu tepi Bukit Uhud, Bukit Uhud ni tinggi. Tuan-tuan yang selalu pi umrah tahulah. Waktu ziarah kita akan pi kawasan Uhud. Tengok Bukit Uhud yang tinggi, Nabi kata, hadha Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bukit Uhud ini adalah satu bukit. Yuhibbuna, dia sayang kepada aku. Wa nuhibbuhu, aku pun sayang kat dia. Pelik, benda keras. Kalau binatang sayang kita, tak pelik sangat. Tak pelik sangat sebab kucing kita belah, dia elok, anjing ke apa kan. Gajah ke, dia pun sayang kita. Ni benda tak bergerak. Kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang saya dan tuan-tuan nak tiru. Kita tiru bukan supaya semua alam ni sayang kat kita, kita jadi seronok boleh bercakap dengan batu, satgi pi kat ni cakap tang-tiang tu. Turun jumpa pokok cakap dengan pokok, dia buat-buat pokok tu sayang dia. Satu orang angkut bolam van. Hak tu tak boleh keluar. Dia pi Tanjung Payah. Bukan Tanjung Tok Kong, Tanjung Rambutan. Ha, tuan-tuan. Bukan untuk bercakap dengan pokok, dengan binatang, dengan batu. Tetapi apabila makhluk menyayangi kita, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala akan sayang kita. Nabi semayang. Kemudian Nabi dengar satu budak menangis. Kemudian Nabi mempercepatkan solat. Sahabat perasan Nabi mempercepatkan sembahyang. Sahabat tanya, ya Rasulullah,
kamu mempercepatkan solat. Nabi pun kata, ya, atajawwazu fi salati, aku cepatkan sikit solat tadi. Karahiyata an asyqa ala ummihi, sebab tadi waktu semayang aku mendengar suara seorang bayi di belakang. Tengok ah, Rasulullah, imam-imam kena dengar. Kita kadang jadi imam, bayi tu daripada gear 1 sampai gear 5, dia kuat, imam pun kuat lagi. Bayi tu kuat, imam lagi kuat. Dia kata, lagi tak habis muka, tak kira. Dah lah suara sedap kan, takkan nak potong pula. Subhanallah. Rasulullah solat jadi imam, Nabi pun orang mulia, dia Rasul, suaranya sedap. Atajawwazu fi salati karahata an asyqa ala ummihi, Nabi kata aku kesian dekat ibu tu. Subhanallah. Berapa masjid kita semayang dengar bayi menangis, imam tak peduli, dia baca, dia duduk perasan. Sebut bi eh, bukan sini tau. Ah ha, betul, ini bukan tadi tak ada suara bayi. Ha, bukan kata saya sebut ni untuk memang nak pali tu imam sini, tak ada. Banyak masjid saya pi, budak menangis kan. Apa urusan ibu tu bila anak dia teriak? Dia nak cepat, dia nak berhenti, dia macam nak berhenti solat. Faham Nabi, tinggi kemanusiaan Rasulullah. Ni kemanusiaan. Mekah boikot Nabi, siapa-siapa masuk Islam, Mekah, kerajaan dan penduduk Mekah boikot Nabi 3 tahun. 3 tahun. Sehingga Nabi dan ahli keluarga pergi ke Syi'ib Abi Talib. Tuan-tuan pi umrah, tanya mutawif, tang mana Syi'ib Abi Talib? Suruh mutawif tunjuk kawasan tu. Kerajaan Mekah buat keluar pekeliling, undang-undang, aturan pekeliling, siapa pun tidak dibenarkan berjual beli walaupun satu dirham dengan semua orang Islam dan keluarga Muhammad. Berapa bulan tuan-tuan? 3 tahun. Kata para sahabat, kami melihat umat Islam dan keluarga Nabi ketika itu sehingga makan daun kering. 3 tahun. Sehinggalah pekeliling yang ditulis di dalam Kaabah itu diarahkan oleh Allah untuk dimakan anak-anak. Kecuali perkataan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kataan tu je tak dimakan. 3 tahun. Habis 3 tahun apa semua, Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Cukup 13 tahun, Nabi pun hijrah pergi Madinah. Ketika Nabi dah kuat di Madinah, Nabi menangkap seorang raja. Ketika Nabi dah jadi kerajaan di Madinah, Nabi tangkap satu orang raja. Raja. Tuan-tuan tengok ah, raja ni terang mana. Nama raja ni Thumamah bin Uthal. Bila sahabat tangkap, sahabat bukmai dia, sahabat tak kenal itu raja Bani Hanifah. Pengeluar gandum utama semenanjung tanah Arab. Bila sahabat bawa balik, Nabi pun tengok. Nabi kata, Tan Sri ni. Tan Sri, apa, Sumamah lah zaman tu lah. Nabi kata, ini Raja Bani Hanifah. Nabi kata, ikat dia di masjid. Tuan-tuan pi Masjid Nabawi, tuan-tuan tanya, tiang mana yang Nabi ikat tu? Tanya dekat mutawif yang bawa tu. Banyak soalan ni mutawif. Ini ramai mutawif ni. Ha, boleh ulang kaji ya? Tahu tak jawapan? Tiang mana yang kena ikat? Kemudian Nabi kata ikat dia. Kalau dia nak qadha hajat, bagi dia qadha hajat, ikat balik. Hari pertama Nabi ikat, bagi makan, sahabat bagi makan. Sumamah ini melihat sahabat bagi makan, dia tengok perangai. Dia bawa, sahabat bawa
kuah daging dan juga roti di tangan sahabat, sahabat makan kurma, makan kurma. Duk jaga tepi tu. Dekat tawanan makan mewah, sahabat makan roti, makan kurma, buah kurma. Sumamah raja, raja Bani Hanifah ni dia tengok perangai. Dia perhati, hari-hari dia perhati. Setiap hari dia perhati tengok perangai umat Islam solat. Macam mana Nabi masuk, semua sahabat tunggu Nabi. Bila Nabi habis, semua sahabat mengaminkan doa Nabi. Bila Nabi bercakap, semua sahabat mendengar. Mereka duduk rapat macam ni, tuan. Duduk rapat, suamah-mah ni duduk tengok perangai sahabat. Mereka berebut-rebut tengok apabila Nabi mengambil yang semayang, sahabat berebut mengambil tabarruk, mengambil keberkatan daripada sisa wuduk Nabi. So mamah duk perhati. Bila Nabi suruh sahabat pi tanya, wahai fulan, pi tanya Raja Sumamah, mau tak dia masuk Islam? Hari pertama tak mau, hari kedua tak mau, hari ketiga tak mau masuk Islam. Nabi kata, atliqu, lepaskan dia. Oh, tak paksa. Dah makan sedap, layan elok, suami mamah tiga hari tengok aktiviti para sahabat dalam masjid, dia tengok akhlak Nabi, dia tengok akhlak sahabat, dia tengok ibadat Nabi, dia tengok ibadat sahabat. Bila Nabi kata lepaskan dia, sahabat pun lepaskan dia. Rasulullah mengizinkan kamu pulang, wahai Sumamah. Tak bayar sesin pun, tidak sedikit pun tubuh Sumamah disakiti. Ini rahmat dan cara Nabi berdakwah. Maka Sumamah pun pergi ke perigi, dia pun mandi, dia pun datang balik. Dia kata, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah. Dia masuk Islam. Dia kata, ya Rasulullah, tidak ada sebiji gandum pun akan masuk ke dalam kota Mekah mulai hari ini. Dia Raja Yamamah, pengeluar gandum utama. Bila dia sebut tidak ada sebutir gandum pun masuk ke dalam kota Mekah, apa jadi kota Mekah? Mekah tak boleh naik tumbuh-tumbuhan, tak ada. Kurma tak ada di Mekah. Gandum tak ada di Mekah. Di Madinah ada. Di Madinah tumbuh subur. Di Madinah bahkan 1400 tahun yang lalu ada hutan. Dalam hutan tu siap ada kijang lagi. Ha, ini betul. Persekitaran Madinah satu ketika dahulu, dia ada kawasan yang ada hutan. Madinah subur, Mekah tak ada apa. Bila kerajaan Yamamah sekat, Mekah bertahan seminggu, dua minggu, sebulan, lepas berapa bulan, gandum habis, stok habis. Hantar surat kepada Sumamah, Sumamah kata, hatta ya'zana Rasulullah, sampai Nabi izin bagi aku bagi. Depa pun penuh dengan malu, tebai muka. Dulu kamu seksa Nabi. 3 tahun kamu bukan sekat gandum. 3 tahun Nabi dan ahli keluarga sampai makan daun kering. Lepas tu dia surat, wahai Muhammad, innaka ta'muru bisilatir rahim. Kamu satu orang yang baik, selalu mengajarkan kami untuk menghubung silatul rahim. Wahai Muhammad, kami pohon jasa kamu, arahkan Sumamah untuk berikan semula, jual semula gandum kepada kami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, dendam ke tidak? Nak dendam ke tidak? 3 tahun. Kemudian Nabi diusir daripada Mekah. Diusir dalam keadaan sesiapa yang dapat Muhammad, maka diberikan 100 ekor unta, Muhammad hidup ataupun mati. Tuan-tuan bayang detik-detik Nabi diusir, Nabi dihukum, Nabi diboikot, Nabi dicerca, Nabi difitnah, Nabi dimaki setiap hari. Nabi dengan jiwa kemanusiaan, ini jiwa kemanusiaan, dengan negara lain pula,
Ini kan saya cerita satu-satu tadi. Dengan kemanusiaan Nabi, dengan negara luar, dengan musuh Islam. Nabi buat surat, Nabi kata, wahai Thumamah, ketika mana surat aku ini sampai, maka lepaskanlah gandum kamu ke negara Mekah, ke negeri Mekah. Sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi kita. Nabi Rahmat. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Sebab itulah kesemua alam menyayangi Rasulullah. Alam ini. Bila Nabi naik Mi'raj pun, binatang-binatang syurga mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan buruk kenai Nabi. Buruk tengok Nabi. Kenai Rasulullah. Dan yang terakhir untuk malam ni, tuan-tuan sekalian, ialah apa nama ni? Kisah batang tamar yang selalu kita dengar. Tangisan sebatang tamar. Nabi naik khutbah, mimbar baru. Ada tiga anak tangga. Naik khutbah, tiga anak tangga, baru nak mula khutbah, bayi, ada satu bayi menangis teresak-esak yang kuat. Satu masjid dengar. Nabi baru nak mula khutbah, ada satu bayi pula. Sebab zaman tu orang perempuan main semayang Jumaat dibenarkan. Macam tuan-tuan tengok Mekah, Madinah. Bila Nabi naik baru mula khutbah, bayi bunyi, bayi kuat. Semua sahabat cari bunyi. Nabi pun tengok kanan, Nabi tengok kiri. Nabi turun tangga mimbar, Nabi pi ke sebatang pokok kurma yang sudah kering. Rupa-rupanya yang menangis tadi bukan bayi, tetapi sebatang pohon kurma yang telah pun kering. Lalu Nabi mendakap batang kurma itu sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok kasih Rasulullah. Bila Nabi dakap, Nabi pegang, Nabi peluk dia, Nabi sapu dia, dia mula meredakan tangisan dia. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai diam dan tenang batang tamar tadi. Nabi kata, kamu nak aku tanam kamu di syurga ataupun aku tanam kamu di dunia ni semula? Fakhtar al-akhirah. Batang tamar itu memilih akhirat. Bila dia diam tu, dia kata, aku memilih akhirat ya Rasulullah. Dia nak Nabi tanam dia untuk dia tumbuh di dalam syurga. Dia boleh minum air-air dalam syurga dengan akar dia itulah. Sebab dalam syurga ada pokok. Nabi pun pujuk dia. Pasal apa teriak tu? Sebab dulu Nabi khutbah tepi dia. Nabi duduk sandang dekat dia. Bila sahabat buat mimbar baru, Nabi naik guna mimbar baru, tak Nabi tak bertongkat dekat dia. Maka dia sedih. Sedih sebatang tamar yang telah kering sehingga mengeluarkan suara di alam realiti. Kerana cintakan Rasulullah. Sebab apa yang sayang Nabi ni? Sebab Nabi sayang dengan semua makhluk. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi kata, "Lau lam ahtadhinhu," kalau aku tak turun daripada mimbar baru, peluk dia, pujuk dia, usap dia, "Lahanna ila yaumil qiyamah," batang tamar itu akan menangis teresak-esak sampai kiamat. Masya-Allah. Tuan-tuan, semoga kemanusiaan itu dapat kita tiru dalam kehidupan kita. Yang tu saja untuk malam ni. Ceramah saya macam itulah, sejam je. No, dekat mentang mana pun, yang tu saja, sejam saja. Moga kita dapat yang iktibat daripada apa yang disampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid yang memberikan laluan pada saya untuk apa nama ni, berkuliah, berkongsi hadis Nabi, sifat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabi man wala. Ya Allah ya Tuhan kamu, ya Allah ya Tuhan kami. Kami tahu dalam majlis ini banyak orang soleh, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yakin ramai para malaikat dalam majlis ini, insyaAllah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ramai di kalangan kami ada masalah, ya Allah. Selesaikanlah masalah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ramai di kalangan kami yang berhutang, ya Allah. Kau mudahkanlah untuk mereka membayar hutang mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ramai di kalangan umat Nabi-Mu yang sedang sakit sekarang ini, ya Allah. Sembuhkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah iman dan Islam yang telah dihadiahkan kepada kami pada malam ini, ya Allah. Muliakanlah kami sehingga kami masuk ke dalam syurga Firdaus-Mu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Kau himpunkan kami dalam ketaatan, ya Allah. Kami mohon bersama-sama ramai-ramai pada malam ini, ya Allah. Kami tumpang doa orang-orang soleh yang ada dalam masjid ini, ya Allah. Doa mereka dimakbulkan oleh-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa kami semua yang dalam masjid ini, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam iman. Kekalkanlah iman kami. Istiqamahkan kami, ya Allah. Himpunkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.